saat ini Moody berhasil untuk membuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara Ken dan juga Papa Arga. Karena jika nantinya Mama Anita memberitahukan kepada Papa Arga tentang siapa Raisa dan menunjukkan foto kedekatan Raisa dan Ken, maka pastinya Papa Arga akan berpikir bahwa kali ini Ken lagi-lagi mengkhianati Maudy. Dan maka dari itu ya guys, untuk mencegah semua itu terjadi, akhirnya Maudy pun langsung saja memberitahukan semuanya kepada Papa Arga. Dan untungnya Papa Arga percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Maudy. Namun, Papa Arga hanya takut ya guys, jika nantinya kejadian Ken dan juga Bunga dulu akan terulang lagi. Dan Papa Arga tidak ingin hal itu sampai terjadi karena ia kasihan dengan Maudy. Apalagi saat ini Maudy tengah mengandung ya guys. Semoga saja apa yang ditakutkan oleh Papa Arga tidak akan pernah terjadi ya guys. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.